Oh iya. Persatuan Islam, tetapkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tubuh dan berfikir. Cahayulah biar Allah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bil amurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam. Persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam. Persatuan Islam. Ayo kita absen lagi nih. Yang berkerudung biru, kemudian basisnya kita. Ah ternyata suaranya memang suara pemudi ternyata ya. Tidak pemudi saja, tapi juga ada himpunan mahasiswa dan himpunan mahasiswi Persis. Ah pemudi asli ini. Suara mahasiswa mahasiswi ini. Iya, beda aktivis ya. Aktivis beda suara. Baik, selanjutnya kita coba. Yuk kita cek suaranya mana. Suara santri Persis. Stadion Jalak Harupat. Yang sudah sungguh kita luar biasa.
Bapak Polisi yang luar biasa. Tidak hanya Persisri, kita akan sapa juga Persisri. Dan ngomong-ngomong, ternyata Persisri sedang share nih ke seluruh anggotanya, tagline-nya apa. Kalau saya bilang Persisri, agak panjang memang. Persisri, satu ini benar. Persisri, siap? Persisri, mana suaranya? Siap. Ibu-ibu, ditanya suara, gak usah gerakan tangan, suaranya. Luar biasa. Kalau saya bilang Persisri, maka jawabannya panjang banget nih. Marna Soliha, Umun Muhtariwa, Jadar Sayyid. Begitu ya? Silakan ibu keren doanya, kemudian bisa baca karena menurut informasi kita, tagline Persisri sudah di-share di seluruh anggota Persisri se-Indonesia, se-alam dunia. Dan lagi ya. Oke. Persisri. Oke, Marna Soliha, perempuan yang soliha, Umun Muhtariwa, ibu yang dihormati kita, Jadar Sayyid, nenek yang dimuliakan. Luar biasa. Ya. Tidak hanya Persis, Persisri, kita juga punya agar terbayangnya kebutuhan Persis. Kalau saya bilang kebutuhan Persis, maka jawabannya berdakwah berdakwah. Kalau kebutuhan Persis, berdakwah berdakwah. Ya, kita bilang lagi ya, kebutuhan Persis, berdakwah. Bapak Ibu yang mau melihatnya, tepat pada pukul 8 pagi hari ini, insya Allah, seluruh rangkaian acara Grand Launching mengatakan Thank you.
وكنتم على شفا حفرة
Penampakan di luar stadion Sijalak Harupat. Teh tinggina sami ieu na sami. Sami. Sabaraan? 25. Hayu bodas teh. Bodas. Bodas. Mata Turki wajib. Ah. Hayu teh nuju kuping. Ari ya sami. 25. Hah? 25. Wajib tok. Balipan. Ieu kumaha ieu sami kieu? Sami. Bada polet. Mohon. Bagaimana anu abri nya? Kita pin. Ning kupari ya, Pak Haji. Kain kupari. Ya, dua ya. Dua. Eh, anu yang bodas. Bodas kolot, Pak. Bodas kolot. Aya ke bodas kolot aya. Bodas mah. Haji Mamat kelaparan. Yang berang dahan. Keluar ke mana, Pak? Boleh ikut aja. Ini, Pak. Oh, kiri, ini. Oke, kiri keluar bisa. Ini update di luar stadion dan sekarang. Kalau keluar ke mana, Pak? Keluar? Iya. Ke sini bisa ke tol, Pak? Iya. Ah, lebih baik ke sini kalau ke tol. Oke. Okay. Ya. Masih. Makasih ya, Pak. Selamat tinggal gedung stadion Sijalak Harupat. Sampai di sini. Aama meunang kaos nang sarae eta anu asli. Penampakan di luar stadion. Dagang rumah abainya.
kebagian. Penasaran sih Bapak Yani yang ke Jalan Karupan. Hari di en malapang teh siga leutik geuning nya. Hari di nanti teh siga gede. Coba lompatan mah capek. Asa leutik tina siga eta penjuru kana gawang teh. Tuh seratusan. Dagang berkah. Tos. Kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.